sudah mulai melakukan acting di atas di pentas punya Beren dengan ancang-ancang yang begitu pasti. Sabar saja sementara dilakukan cara nomor punggung satu. Akankah langsung melakukan terobosan ke belakang cara nomor punggung satu, langsung berlari menuju yang kedua laporannya. Boleh dikirim ke tengah lapangan, tembak, tembakan masih belasan dilakukan oleh Sigitar Alam. Akhirnya si nomor punggung satu sudah berhasil terakhirnya di penghujung lapangan. Si nomor punggung satu dari sepenjuru angin sudah berhasil dipatahkan oleh Prabu Gendis. Melakukan penyambaran dengan angkat tangan yang sudah dilakukan, lambungkan saja bola disambar bagi dilakukan oleh si nomor punggung dua. Bola dikirim ke tengah lapangan oleh Prabu Gendis dari sepenjuru angin. Nomor punggung dua sudah melakukan sedikit-sedikit menuju yang kedua. Nomor punggung angin masih lagi bola ke tengah lapangan, dikirim tembak saja, masih belum, bola terlepas dari tangan. Akan melakukan serangan balik, langsung melakukan serangan balik. Nampaknya si nomor punggung dua berlari sekuat tenaga dari pengadakan yang dilakukan oleh sepenjuru angin. Masih belum mendir, masih saja dikirim, tembak saja, hampir saja si sedikit-sedikit melakukan atau berhasil mencetak angka. Namun akhirnya nomor punggung dua dari Getar Alam melakukan angkat tangan, bola di atas kepala saja, hajar bola tembakan ketik dilakukan. Maka langsung melakukan terobosan, langsung saja melakukan terobosan ke belakang, jual beli serangan pun dilakukan antara kedua belasan Getar Alam dan juga penjuru angin. Namun si nomor punggung dua tembakan berhasil dilakukan oleh pemain dari si Getar Alam di belakang sana. Tembakan balasan kembali dilakukan, namun nampaknya bola masih menghilang ke rimba ya. Akhirnya kedudukan langsung saja melakukan persiapan cerah punggung tiga. Sabar saja, aduh calon pemain punya sabaran. Kali ini dihimpit oleh pemain si Getar Alam, namun nampaknya sudah mulai berlari. Akhirnya sudah saja dengan kepala bukan bola kembali. Sabar mati dilakukan calon pemain nampaknya cerah punggung empat. Mulai bertanding yang pertama dengan angka 05. Angin calon pemain kembali. Para pemain sepenjuru angin mulai menghimpit bola nampaknya, mulai mengirim bola. Majulun ternyata untuk melakukan penyambaran si nomor punggung kembali. Sabaran mati, namun masih bisa menghantarkan diri yang pertama dengan angka 0. Kembali sabaran celapan yang dilakukan si nomor punggung 7. Akhirnya dia mendapat yang pertama dengan sabaran baik. Maka konsekuensi adalah tukar bebas lambungkan si nomor punggung 9. Sabaran baik dan punggung dilakukan dapat si nomor punggung 9. Akankah langsung melakukan terobosan ke belakang dan berpapai di teralap. Sudah mulai pegang bola di tengah lapangan, mulai menghimpit dapatnya tembak. Tembakan satu kali lagi berhasil dilakukan oleh si penjuru angin. Tembakan berhasil sudah tidak diberikan dengan dia. Akhirnya bola harus dikembalikan ke berhasil penjuru sudah pijikan serapan punggung tiga. Akan bola ribut, sabaran saja namun mati nampaknya jalan pergi penjuru Getar Alam. Mundur saja dirinya bertemu dengan angka 0. Kembali bola dari sang pelabur ante. Sabar saja baik dilakukan dengan namun nampaknya bola masih terdapat dari tangan penjuru angin. Akhirnya kali ini sudah bersiap nampaknya untuk melakukan penyambaran. Sabar saat pertamanya mati. Akhirnya tinggal satu kali lagi kesempatan untuk si nomor punggung 7 dari si Getar Alam. Lambung saja kembali, sabaran baik dilakukan oleh si nomor punggung 7. Satu orang dua orang sudah mulai berlari berjuang yang kedua dari para pemain Getar Alam. Kali ini apa yang terjadi di belakang sana? Para pemain penjuru angin masih saja mulai mengotak-atik bola dari penyerangan yang dilakukan oleh si Getar Alam. Ada satu pergerakan dari sebelah kanan, di sebelah kiri mundar-mandir ke sana kemari, dihimpit rupanya tembak. Tembakan berhasil dilakukan oleh si penjuru biru angin, namun tembakan balasan dari Getar Alam berhasil kembali diangkat kembali bendera dari sang lesmen nampaknya di belakang sana. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah direjikan oleh sang lesmen, bola harus dikembalikan kembali. Kembali lambungkan bola saja, sabar saja kantang dilakukan si nomor punggung satu dari si Getar Alam. Dihimpit tembak saja, tembakan berhasil dilakukan oleh si penjuru angin, namun akhirnya apa yang terjadi? Sudah tidak diizinkan oleh sekankah dia bisa mengejar ketinggalannya. Langsung saja sabar baik dilakukan, namun bola masih tersedak di tali di depan, dihimpit oleh pemain dari si Getar Alam. Mulai mundar-mandir ke sana kemari, namun nampaknya kasar dilakukan si nomor punggung dua. Namun nampaknya satu orang si nomor punggung satu mulai berlari menuju kedua dengan sangat begitu kencang. Namun Getar Alam masih memungut bola di luar lapangan, mengirim bola ke belakang sana, namun bola masih menghilang entah rimbanya. Pengiriman balik yang dilakukan di belakang. Kurang muntah kali ini, apakah ada tembakan bagi pemain Getar Alam bersama penjuru angin? Tembak ternyata belum dikenal kali ini tembakan bagi Getar Alam. Oh asal tuh akan bisa sama burung ternyata menyambar gelombang makorak ini. Tembak lagi ternyata musim dikenal kali. Tembak ternyata dikenal lagi tembakan bagi. Tembak lagi ternyata tembak lagi ternyata belum dikenal bagi pemain mungkin kembali tapi dia berada. Lambungkan kembali saja, sabar baik dilakukan jenama orang punggung dua Getar Alam, dihimpit oleh para pemain dari sepenjuru angin. Mulai benar-benar kesana kembali tembak saja. Harus saja namun saya kurang bontah dari garis penyambarannya. Silap bukan jenama orang punggung lima, dihimpit oleh si Getar Alam. Mundar mandir kesana kemari, tembak belum. Apa yang terjadi? Adidara, Adjibah masih dikirim bola. Adidara, apa yang terjadi? Tetap
nampaknya berhasil nampaknya mematahkan Cirebon punggung 5 dari si penjuru angin. Namun nampaknya para pemain kita alam sudah menangkap bola. Angkat bola ribut. Kurang bertahan dari garis dilakukannya oleh para pemain dari kita alam. Akhirnya Wadang Dionya bertahan dengan lakukan penyamparan bola. Samparan mati dilakukan Cirebon punggung 7. Boleh berlari nampaknya dihimpit oleh para pemain si penjuru angin. Tembak. Tembakan berhasil dilakukan oleh si penjuru angin. Akhirnya si nomor punggung 7 dari Gentar Alam sudah mulai kewalahan membungkut bola keluar lapangan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Pengiriman bola yang tidak kembali sampar saja. Sampar baik dilakukan namun nampaknya mati dan punya penyambaran. Akhirnya dia benar-benar yang bertambah dengan angka. Angka kosong nomor punggung kembali hajar. Tembakan kateng dilakukan Cirebon punggung 9. Akan langsung melakukan terobosan ke belakang. Namun nampaknya dia masih hingga yang bertambah dengan angka jempol. 10. Kembali disambar saja terlalu lebar dari garis. Namun bola lontar ke dalam lapangan dihimpit oleh pemain dari sekitar alam. Namun apa yang terjadi? Akankah tembakan berada di tembak? Tembakan berhasil dilakukan. Tembakan berhasil namun belum. Akhirnya apa yang terjadi? Penjuru angin masih sebenarnya kurang nyampe nampaknya. Pelaburan yang dilakukan oleh sang pelabur dari sekitar alam. Cirebon punggung 1 dihimpit di dalam lapangan. Kembali sambar saja. Penambaran mati mengenai pemain di tengah lapangan. Di pinggir penonton penjambak saja tembak balas. Tembakan balasan dikena. Akhirnya apa yang terjadi? Tunggu saja bola. Sambar bagi lakukan kali ini. Dihimpit kembali oleh pemain dari sepenjuru angin. Bersiap kembali tembak. Tembakan berhasil dilakukan apa di sekitar alam potar-potar rupanya dari penembakan yang dilakukan oleh penjuru angin. Namun kawan-kawannya masih meminta bola tengah lapangan. Terlalu tinggi pengiriman penyambaran bola dan sambar saja keras dilakukan Cirebon punggung 1 dari sepenjuru angin. Langsung bersiap nampaknya untuk melakukan penyerangan bola namun akhirnya dia masih mendukung yang pertama. Sambar! Sambaran keras dilakukan oleh Cirebon punggung 2. Namun kembali sekitar alam sudah boleh mengotak-atik bola. Lakukan penyerangan bola. Namun nampaknya boleh dihimpit oleh sekitar alam tembak saja. Tembakan masih meleset nampaknya dilakukan bola masih menghilang. Montem pun keker ngalak dengan atas. Bola dikirim bola kembali oleh sekitar alam di belakang sana. Boleh bersiap nampaknya dari penghadangan kembali yang dilakukan di belakang. Ada satu pergerakan 9 penjuru angin boleh berlari. Dibiarkan tembak saja. Akhirnya satu rudal saja berhasil mematahkan serangan yang dilakukan oleh si rudal penjuru angin. Namun akhirnya sudah tidak berhasil keras dilakukan Cirebon punggung 1. Namun bola masih saja dikirim ke tengah lapangan. Akhirnya dia berhasil mendem yang pertama. Pertamanya keras nampaknya namun akhirnya kali ini tinggal satu kali lagi kesempatan untuk Cirebon punggung 3. Apabila tidak disempatkan baik maka konsekuensinya adalah tukar bebas. Satu kesempatan kembali. Langsung bersiap kembali Cirebon punggung 3 dari sekitar alam. Melakukan ancang-ancang kembali. Sambar saja. Sambaran bersiap kembali. Nomor punggung 3 langsung melakukan terobosan saja. Namun tembak. Tembakan berhasil dilakukan. Kali ini bersiap nampaknya untuk melakukan penyerangan kembali. Apa yang terjadi sudah diizinkan oleh sang lesman. Langsung saja melakukan terobosan di hibit oleh pemain dari sepenjam juga angin. Masih benar-benar dikeserang kembali. Tembakan berhasil dilakukan. Tembak balas. Tembakan tidak boleh nolongi loran. Nolongi loran. Nomor punggung 4 kali ini dari si penjuru angin sudah bersiap dan melakukan penyambaran namun akhirnya bersamaan dengan